kita ada beberapa manifesto berteraskan maklum balas yang kita dapat daripada orang-orang Lembajaya, dan antaranya ialah untuk belia, untuk warga emas, untuk wanita ada latihan dan pembelajaran pun ada juga kan, dan apa lagi satu juga prasarana. Jadi dekat Lembajaya ni dia banyak masalah-masalah tempat yang urban kan, seperti dia orang mahu pengangkutan awam yang lebih kerap atau nak kalau boleh turapkan jalan sikit sana sini. Jadi benda-benda tu kita kena mulakan dengan cara yang segera lah. Karya akan diteruskan tapi mungkin kadarnya berkurangan sebab itu merupakan satu hobi saya tulis pada masa lapang. Tapi untuk kalau mungkin rakyat warga Lembajaya boleh tanya kawan-kawan saya dalam industri muzik bagaimana kuat saya bekerja, itu yang saya akan bawa ke dalam perkhidmatan saya lah.